Ini Tuhan suruh Nabi Musa jadi keluar bawa kaum dia pada waktu malam. Sebab apa tu? Nak tubik tengah hari tak boleh. Orang nampak terpaksa kena tubik tengah malam, dan Nabi Musa wi alamat siap-siap dah katanya kena tubik, kena keluar senyap-senyap. Ada apa dia panggil tanda-tanda hak Nabi Musa royak. Kalau kecek mudah-mudah kan pakar rahat ataupun ada samyalak cuik. Ha gitu. Tak usah kecek banyak. Ha tu, jangan kecek. Ketika tak kena kecek, jangan kecek. Ketika kena kecek, kena kecek. Ha ni benda yang tersirat di dalam ayat-ayat yang ulama mari duk bubuh. Ayat katanya semua hak nabi, rasul dan orang-orang zaman dahulu tu herayak di dalam Quran semuanya menjadi botrian kepada orang-orang di belakang hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haulai lashirzimatun qalilun. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ayat 52 sampai 53 surah Asy-Syu'ara. Masih lagi kisah hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam yang kena dok bersua dengan Firaun laknatullahi alaih. Ayat 52 ni sebagai sambung cerita belum pada ni, iaitu nya Allah Taala firman, dan kami wahyikan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, iaitu nya kaum-kaummu, iaitu nya kaummu hei Musa, keluar pada waktu malam. Royak katanya asri. Asri artinya jalan malam. Supaya dengan Isra' tu lah. Isra' subhanallazi asra bi'abdihi. Asra maknanya memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad. Hak ni Tuhan suruh Nabi Musa jalan keluar bawa kaum dia pada waktu malam. Sebab apa tu? Nak tubik tengah hari tak boleh. Orang nampak terpaksa kena tubik tengah malam, dan Nabi Musa wi alamat siap-siap dah katanya kena tubik, kena keluar senyap-senyap. Ada apa dia panggil tanda-tanda hak Nabi Musa royak. Kalau kecek mudah-mudah kan pakar rahat ataupun ada samyalak cuik. Ha gitu. Tak usah kecek banyak. Ha tu, jangan kecek. Ketika tak kena kecek, jangan kecek. Ketika kena kecek, kena kecek. Ini benda yang tersirat di dalam ayat-ayat yang ulama mari duk bubuh. Ayat katanya semua hak nabi, rasul dan orang-orang zaman dahulu tu herayak di dalam Quran semuanya menjadi botrian kepada orang-orang di belakang hari. Maka Nabi Musa pun bawa kaum dia yang beriman.
Sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Innakum muttaba'un. Mung akan dihamak, akan dihalau ataupun akan diikut oleh Fir'aun alik belakang. Jadi Nabi Musa yakin dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Fir'aun yang begitu gapo ya panggil gila amnat nak bunuh juga Nabi Musa dengan kaum dia. Setelah mengetahui keadaan itu, maka Fir'aun mengutus orang-orangnya ke bandar-bandar negeri Mesir untuk mengumpulkan tenteranya. Keruh habis. Duk di kampung mana-mana, suruh pamlah. Tak kira Nabi Musa duk mana, suruh tangkap ataupun suruh bunuh. Sambil berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang Musa itu adalah segolongan kecil. Lashir, lashir zimatun qalilun. Shir zimah artinya kumpulan kecil. Klumlek, klumnoi. Jadi Fir'aun ni dia rasa katanya, dia orang ramai, tentera ramai, boleh kayi orang sikit. Ini perasaan Fir'aun pada waktu tu. Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah. Masya Allah. Jadi kecek supaya bak amnat. Eh Musa ni hanaleh rano. Nak ujadi aku ni naik arum. Ha gitu. Eh Musa. Kalau kecek mudah-mudah. Mung jangan duduk wak lagu ni dah. Mung jangan duduk kosek kerajaan aku. Dia aku gila bila nanti tengoklah. Aku kayi mung tak habis-habis. Tak tinggallah mung atas muka dunia. Ha tu pesang kata-kata Fir'aun yang takabur angin dan berasa katanya dia hanalai boleh wak belaka pada waktu tu. Dan sesungguhnya kita sekalian sentiasa beringat-ingat dan berjaga-jaga. Masya Allah ni. Tu hadut wayak so. Akhir sekali. Gapo tu? Ni pucar boleh timah-tipai nak hancurnya Fir'aun. Dengan harta benda yang sangat banyak. Dengan kebong, ngagotu, ngagoni. Segala kemewahan. Maka Allah Ta'ala wayak katanya, fa'akhrajnahum min jannatin wa'uyun. Dengan sebab itu, maka kami jadikan mereka, iaitunya Fir'aun dan tenteranya, keluar meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Maknanya, nak tamla klumlek, siapa kau keruh habis orang. Dia di sini maknanya Fir'aun lah. Fir'aun, tentera dia, materi dia, pakak tubik habis. Nak turut. Nak igat Nabi Musa. Tuhan pun kaya. Tengok ni. Dengan molek. Ha, kalau kita pasang wakwa jadi bagi-bagi dengan molek. Sebab boleh Fir'aun nak mati dan nak rutuh kerajaan dia, turut benda, turut kumpulan kecil, lepas tu kena tinggal habis. Istana dia, barai dia, gotu dia, habis dia tinggal. Ha, tu. Ni nak ayat katanya bodohnya Fir'aun. Wallahualam lah. Nah, bodohnya Fir'aun, orang klumlik, tak mesti katanya kelum yai. Mari kena duduk lom. Kayi. Atau orang sikit-sikit pada dia. Ya, tetapi Fir'aun buat aku nak marah dia kepada Nabi Musa tu. Siapa kau begitu mu. Dia tak tinggal walaupun sebentar. Nak tengok Nabi Musa mati depan dia. Nak tengok orang Bani Israel yang tak berimeh kepada Fir'aun mati. Guling-guling. Ha, begitulah. Tuhan kayak lagi. Fir'aun tinggal apa tu? Dan juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang mulia. Tinggal istana, tinggal harta benda yang sangat banyak. Cuba kita gambar. Orang-orang zaman lah ni pun lagi tu. Hak pasal kopoi, harta benda, tinggal harta benda yang sangat banyak. Bila hari orang nak bunuh. Duk lom umuh dia. Nah, saya misal mudah-mudah supaya dengan setengah-setengah presiden. Perthana tipadi setengah-setengah. Orang likung, orang nak bunuh dia dan orang nak ambil nyawa dia. Masya Allah.
setengah-setengah presiden ni mah ni tantan. Tak tahu lah. Banyak mana kalau nak kira dengan harga mah. Mah tonteng. Yang bubuh dalam kapal terbang dia, Masya Allah, banyak. Duit-duit dolar dan sebagainya penuh. Boleh bubuh dalam kapal terbang. Kadang-kadang tak ada nak bawa duit kalau duduk dalam apa? Tu set. Orang kita temung gotu goni gotu goni. Ni nak ayat katanya orang ba amnat. Duduk di dalam amnat kalau nak kira dengan duit gaji tak apa kok boleh. Tapi dia pandai fikir kok tu fikir kok ni dia tipu duit rakyat, tipu gotu pun masya-Allah noh. Ni setengah-setengah presiden, setengah-setengah nayok dan menteri dan orang-orang hak pasang gila kepada pangkat dan kedudukan. Ke. Lagu tu lah. Akhir sekali nasib dia serupa dengan Firaun. Yang Allah rakyat katanya, tinggal istana, tinggal harta benda, mari nak tamla Nabi Musa yang bawa orang tak apa orang ni. Jalan-jalan lari. Maka Tuhan pun rakyat, kadzalika wa awrathnaha bani Israel. Dalam ayat lain, kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Maksud hatullah, iaitunya, demikianlah keadaannya dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya milik Bani Israel sebagai pusaka. Maksudnya, istana dia, barang-barang yang hidup dalam rumah dan sebagainya, kekayaan dia, jadi saka bagi Bani Israel lepas pada Fir'aun mati. Lepas pada tentera dia mati, tak tahu apa ribu orang yang mati dalam laut. Inilah, nak ayat katanya, nak igak kecek mudah-mudah ni, nak igak tikus seekor ni kena wak mari gajah. Nak igak tikus seekor ya. Wak mari habis. Segala rima, segala gajah. Ha tu. Segala bedai. Wak mari habis, bedai bang, bedai gapo, nak igak tikus seekor. Ya. Ini Firaun wak ko bakang dia tu nak bunuh Nabi Musa, siapa ko habis tentera dan bare-bare apa ni? Kakah-kakah. Kira katanya gapo boleh berdaya, boleh boleh bunuh, boleh gapo, wa mari habis pada waktu itu. Fa atba'uhum musyriqin, maka Firaun dan tenteranya pun mengejar, mengejar maknanya hamak tamla mereka ketika matahari terbit. Dah Nabi Musa tu bik waktu malam kan. Okay? Bukan jalan sehari dua hari dak, jalan lama. Tengah-tengah padang pasir duduk di Mesir nak pergi ke sebelah sana, iaitu kalau dia kita tengok dalam panti Nabi Musa kena lakuh laut, iaitu nya taledeng. Kena lakuh. Apa bila siapa di tebing nak gi lagu mana? Nak gi kok lain tak leh dah. Sebab orang Firaun duduk alik belakang. Walaupun tengok jauh-jauh nampak. Kaum Nabi Musa ni jalan nyik ko. Sebab apa? Sebab ada orang tua, ada orang tino, nak gi gerah tak leh. Tapi balik Firaun ni tak ada orang-orang tino. Adanya tahan hok gajah gagah-gagah belaka. Ya gi cepat ah bro hok ni nyik. Bos apa di laut? Masya-Allah. Ninglah. Tuhan rakyat katanya falamma tara al-jam'an. Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain. Maknanya orang subtai hok duduk dalam kaum Nabi Musa dia tengok. Dia paling tengok. Orang hok awal sekali dari tentera Firaun nampak dah. Nampak pergi mari dah. Mung nampak aku, aku nampak mung. Nung, kacik mudah-mudah. Nampak dah. Kita boleh kaya cerak dah. Ha tu. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Orang hok duduk di belakang kaum Nabi Musa ni kata macam mana? Sesungguhnya kita akan dapat ditawan. Kalau kampung mudah, baca bahasa kampung mudah-mudah, kena dah kita. Lari tak lepas dah. Mati dah kita di sini. Kita akan ditangkap, akan dibunuh oleh tentera Firaun cirak-cirak. Nabi Musa pun royak. Qala kalla. Dak. Ning nak royak katanya Nabi Musa dia yakin dengan Allah Subhanahu taala. Kalla, dak. Nabi Musa menjawab, tidak. Jangan fikir akan berlaku yang demikian.
Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku dengan pemeliharaan dan pertolongannya. Nabi Musa rakyat katanya Allah sentiasa tengok, perhati dan akan tolong aku. Ya, bersama dengan aku. Bersama di sini artinya pengetahuan, penglihatan dan pentadbiran Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa dan kaum dia. Bukan arti Nabi Tuhan duduk dalam tubuh Nabi Musa. Yang mana nah? Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya kalau kita terjemuh bahasa mudah, bahasa biasa yang betul-betul, sesungguhnya Tuhanku bersama dengan aku. Tak ada salah sebut macam ni, tapi takut semabur gitu kecek macam tu, takut orang gambar katanya oh Tuhan ni duduk dalam tubuh Nabi Musa. Tak, dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman, takut orang semabur dan keliru dengan pemeliharaan. Pemeliharaan maknanya pego tu lah, maknanya Tuhan duduk kuat kumdulah dan pertolongan. Alhamdulillah sayahdin, ia akan menunjuk jalan kepadaku. Ni Nabi Musa kecek dengan puak-puak dia. Tak, jangan, jangan duduk rusing. Allah bersama dengan kita, dia akan tolong kita, dia akan tunjuk jalan kepada kita. Fa awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Itulah ketika sapang detik-detik keting sungguh. Tak tahu nak gimana mana, halik belakang Firaun dengan tentera dia, depan ni laut. Orang pun pakak duk rebah hati. Eh, macam mana ni Musa nak buat kepada puak-puak kita ni? Maka Allah Taala wahyu kepada Nabi Musa. Hak ni tersebut dalam banyak surah. Nah, cerita-cerita kisah Nabi Musa yang begitu panjang di dalam Quran, maka salah satunya hak kita duk belajar sekarang ni iaitu nya Tuhan raya, lalu kami wahyikan kepada Nabi Musa. Pukullah laut itu dengan tungkatmu. Setelah dipukul maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Masya Allah. Ni mukjizat tukar. Kalau kita fikir dengan wittiasat, head lek pun penpai medai. Tukar sebilah, seputung tukar, belah laut, siapa kau? Terbelah. Orang boleh jalan, pergi ke tebing sana. Penpai medai. Inilah kerjaan Allah Ta'ala yang Allah beri benda berlaku, dia panggil pit tamacat, pit pakati, benda yang manusia tak boleh fikir gapo dia, sebab apa boleh laut terbelah gitulah. Lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Masya Allah, terbelah laut beberapa gapo, berapa cong. Boleh orang pergi jalan, naik ke tebing sana. Besarnya laut saat ini, Masya Allah, supaya dengan bukit dah. Orang jalan tu tengok air. Eh, penpai dai re. Tidak akan kun bab ni. Fikir tak boleh. Tapi mukjizat yang ada pada zaman itu, Allah Ta'ala wui kepada Nabi Musa, boleh belah laut. Nabi lain-lain tak ada belah laut. Sebab apa? Sebab hitkan dia tak supa. Nabi lain, bag lain pula. Maka akhir sekali, wa azlafna thammal akharin. Tiga ayat dah saya tambah. Dan kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ. Tu hari ayat katanya, bila kaum Nabi Musa jala-jala-jala gi siapa nak nak siapa ke tebing sana dah. Kaum Firaun ni. Hak duduk tamla, dia tengok, eh, rano. Puak ni boleh jala di tengah-tengah laut. Maka wa'akan nuk kepada Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Fir'aun pun okamsang lalu. Tamlah! Yang ini tinggal. Beruh, jalan. Mencuba kita gambar katanya tebing alik sana, Nabi Musa nak sapar. Tebing alik sini, Fir'aun dengan tentera dia mulagi. Gi. Apabila sapar di tebing sana, Fir'aun duduk di tengah-tengah laut. Dia tak ada fikir lah waktu tu. Supaya dengan orang nak igat orang. Orang tamla orang dengan kereta kau dengan mutu. Aku tak ada kira lah. Tepuh siapa pun aku tak ada kira. Aku nak hak tu saya.
Ha tu, sebab tu bila kita tengok dalam royal dalam gapo lari tak berhenti-berhenti. Siapa kau dia boleh higak barulah dia berhenti. Inilah Allah Taala royak katanya golongan yang lain itu ialah Firaun dan kaumnya, yakni semasa Nabi Musa dan kaumnya melalui laut yang terbelah itu, maka Allah Taala mendorong Firaun dan tenteranya mara ke situ lalu dibinasakan di tengah-tengah laut itu. Bos apa di tengah-tengah laut? Tuhan royak kepada Musa. Hei Musa, mung katuk laut. Katuk dengan tukak mung semula. Pang katuk di tebing laut sana, maka katuk dom. Air yang begitu besar supaya bukit dah. Air laut yang sangat besar. Katuk, pah. Nak pergi selamat ke mana lagi? Air laut pada waktu tu yang Firaun tentera dia beribu-ribu orang. Katanya di dalam tafsir bukan beratus orang ada dah, beribu-ribu. Sebab Firaun dia keruh tahan, tak ada kira duduk di canggak mana memari perhabis. Sebab apa? Sebab nak bunuh orang, nak putuh kerajaan aku. Ketika itulah Firaun mula mikir, katanya hak dia mimpi dulu, katanya ada orang nak putuh kerajaan dia. Baru dia yakin, katanya ni lah Musa. Orang hak dia pera sejak daripada kecil-kecil duduk dalam istana, kena tu hak ning. Mari nak putuh dia. Ha, putuh semua. Sebab itulah Allah Ta'ala raya wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Nah, kita sambung esok semula insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.